Ribuan warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Senin dini hari masih terendam banjir. Banjir ketinggian air ini berkisar lebih dari 50 cm, bahkan ada yang mencapai 2 meter. Nah, selain merendam rumah warga, luapan Sungai Citarum ini juga memutus akses utama di Kecamatan Bale Endah, Dayuhkelot, dan juga Bojong Soang, dan aktivitas warga akibatnya terganggu.